Ya, pemirsa, siapa yang tidak suka dengan minuman manis ya? Selain menyegarkan, minuman manis bisa dipercaya untuk menaikkan mood. Iya, Camar. Tapi ingat ya, ini konsumsi berlebihan juga nggak bagus nih, karena bisa meningkatkan risiko penyakit, Camar. Ya. Apa saja risikonya? Ini dia liputannya untuk Anda. Pemirsa, tahu nggak kalau Indonesia menempati urutan ketiga konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan terbesar di Asia Tenggara? Bahkan data Kementerian Kesehatan mencatat ada 61,27% penduduk Indonesia di atas 3 tahun yang mengkonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali sehari. Kira-kira kenapa ya pada suka banget minum minuman manis? Yuk kita cari tahu. Siapa yang tak suka minuman manis? Apalagi di cuaca panas seperti sekarang, minuman segar dan manis pasti jadi incaran. Refreshing, terus tuh juga kalau lagi capek, terus tuh kita minum jadi seger lagi gitu. Kalau misalnya lagi capek gitu, minuman manis tuh bisa balikin mood. Pemirsa, panas-panas kayak gini kayaknya emang enak minum yang manis-manis dan seger-seger plus dingin kali ya. Kalau gitu kita cari minuman dulu yuk. Bang, es teh manisnya satu ya. Makasih ya. Emang ini seger banget sih. Kalau udah lagi siang-siang kayak gini, udah manis, dingin. Tapi ingat pemirsa, jangan berlebihan. Karena ada dampak bagi kesehatan kalau kebanyakan meminum minuman yang manis. Nah, kira-kira bahayanya apa? Kita langsung tanya aja sama ahlinya. Lalu apa saran ahli gizi soal kegemaran konsumsi minuman berpemanis? Kalau kita berlebihan asupan gula, itu akan meningkatkan berbagai resiko penyakit. Salah satu yang sering kita dapatkan kegemukan. Diabetes. Habis itu nambah penyakit teman-temannya. Kadang-kadang saya sering dapetin, nggak sadar. Begitu disarankan cek lab, waduh, gula darahnya udah tinggi. So, bagi yang suka konsumsi minuman manis, ayo jangan berlebihan ya. Kita sebagai konsumen juga harus aware nih dengan kesehatan sendiri, salah satunya dengan mengontrol kadar gula yang kita konsumsi. Dari Jakarta, Fitri Ramadhani, Dipo Andi Muharom, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Ayo hidup sehat!